travel? How are you this morning? Feeling good? Oh, praise God. Hari ini, pagi ini teacher Margaret akan memperkenalkan kamu tentang sekolah basic. Berhubung karena kamu tidak bisa datang sekolah, karena masalah pandemi, kita masih dalam masa corona, jadi teacher akan memperkenalkan sekolah basic ini kepada kalian melalui media daring. Oke, teacher berharap kerinduan kalian untuk bersekolah di sekolah basic dapat terpenuhi karena bisa melihat sekolah kita tercinta ini, ya. So welcome murid-murid teacher Matthew Level. Teacher sangat senang bisa berkenalan dengan kalian walaupun melalui daring. Oke, nah teacher akan memperkenalkan kepada kalian, inilah sekolah basic kita, ya. Welcome. Oke. Untuk tahun ini, Matthew Level ada 3. Matthew 1, 2, and 3. Ya. So, kita akan melihat sekolah kita. Ini adalah pintu masuk, pintu gerbang, di mana kamu akan menunggu orang tuamu saat kamu akan pulang sekolah ataupun saat kamu datang ke sekolah, kamu akan melewati pintu yang tadi. Inilah adalah aula kita. Ini adalah aula, tempat kamu bisa bermain, tempat kita worship bersama, tempat kita melakukan banyak aktivitas. Jadi di aula inilah tempat kita berinteraksi atau bermain dengan teman-teman kita. Nah, untuk ruangan kelas, di sana ada ruangan Matthew 1. Ya. Jadi Matthew 1 ini akan diisi oleh 26 siswa. Oh, ternyata itu Matthew 2, bukan Matthew 1. Kalau Matthew 1 itu 25 orang. Ya, jadi ruangannya di sebelah sana. Kemudian untuk ruangan Matthew 2 yang di sebelah sana itu akan diisi oleh teman kita seperti tadi teacher bilang, itu adalah 26 anak. Sedangkan di sampingnya adalah Matthew 3 akan diisi oleh 25 anak juga. Jadi kamu akan banyak mempunyai teman-teman. Jadi jangan nanti merasa, oh saya nggak ada teman di sekolah ini. Enggak, kamu punya banyak teman di sini. Nah, kemudian ada ruangan guru. Jadi kalau kamu mencari gurumu, ini adalah ruangan guru. Yang sebelahnya ini adalah ruangan untuk menuju ke ruangan kepala sekolah, ya, yang di sebelahnya. Nah, sekarang teacher juga akan memperkenalkan kepada kamu ada apa lagi di sekolah basic ini, ya. Nanti di pelajaranmu, kamu akan belajar tentang komputer, ya. Nah, ruangan komputer kamu itu ada di sebelah sana, sini. Oke. Jadi ini tadi teacher baru worship, jadi ada peralatan worship yang tertinggal. Nah, di sini ada dua ruangan komputer. Yang satu ini adalah ruangan komputer untuk kakak-kakakmu SMP dan SMA. Sedangkan ini adalah ruang komputer untuk kamu, ya, ruangan komputer khusus untuk SD. Dan teacher Irin yang akan mengajari kamu untuk komputer. Oke? Okay? Yes. Teacher Irin, ini ruangan komputer untuk siapa? SD atau SMP? Ini adalah ruang komputer untuk yang SD. Nah, jadi untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dia akan melakukan kegiatan praktek komputer di tempat ini. Oke? Okay? Baik, teacher Irin. Nah. Kemudian, kadang-kadang kamu rasa, teacher saya sakit perut. Nah, kalau kamu merasa tidak enak badan atau sakit, kamu cari mentor teachermu terlebih dahulu. Nanti, atau kamu akan dibawa ke UKS, tapi kalau kamu udah nggak tahan, kamu boleh ke ruangan ini. Usaha kesehatan sekolah. Jadi ruangan UKS ini adalah tempat kamu memperoleh pertolongan pertama waktu kamu lagi sakit, ya. Nanti ada nurse yang akan membantu kamu. Oke? Ini adalah UKS kita. Oke? Ini adalah ruang UKS. Kemudian di sampingnya itu ada ruangan lab science. Oke? Nah, di sampingnya juga itu ada toilet. Oke, waktu kamu masuk ke dalam toilet, ini ruangan toilet, kamu tidak boleh berlari, tapi walk nicely. Oke, toilet ini terbagi dua, yang satu ini untuk boys dan yang satunya untuk
girls, ya. Jadi terbagi dua, yang satu untuk girls, yang satu untuk boys, ya. Kemudian nanti juga kamu akan melihat banyak ruangan. Di sampingnya ini ada lagi satu ruangan. Dan ini adalah ruangan musik. Ya. Di sini adalah ruangan musik, tempat kamu belajar tentang musik. Oke? Okay? Jadi nanti kamu juga akan belajar dengan gurumu di sini untuk musik atau keterampilan-keterampilan tertentu. Ya? Nah, teacher akan memperlihatkan kepada kamu lagi ruangan lain, yaitu lunch room atau tempat kamu bisa makan bersama, ya, makan siang bersama. Oke, nah sekarang kita akan menuju ke tempat kamu akan lunch bersama-sama temanmu, yaitu lunch room. Jadi kamu bisa nanti cuci tangan di situ, ya, udah disediakan sebelum kamu lunch. Jadi ini juga taman. Nah, di sini kamu akan lunch. Lunch bersama teman-temanmu. Ini adalah lunch room. Ada tempat cuci tangan nanti di yang teacher sudah tunjukkan dengan di ujung sebelah sana. Oke? Okay? Itu adalah lunch room. Nah, setelah ini teacher akan juga tunjukkan kamu kalau PE di mana. Nah, PE itu ada di aula belakang, di hall belakang, ya. Ini tempat kamu PE dengan guru PE-mu. Tempat olahraga. Nah, kamu bisa, ini adalah salah satu tempat PE, ya. Ini kamu bisa PE di sini. Biasanya kalian akan bermain bola di sini, di hall ini. Ataupun kalian senam biasanya juga di sini. Atau melakukan kegiatan-kegiatan olahraga lain, ya. Jadi biasanya hall di depan nggak dipakai, jadi kalau untuk olahraga hallnya di belakang dengan guru PE kamu tentunya. Itu juga ada kantin. Waktu sebelum corona biasanya kakak-kakakmu tuh belanja di sebelah sana, ya. Jadi itu adalah kantin. Nanti kalau kamu masuk untuk upacara perdana kamu, upacara bendera, biasanya kita upacara tuh di sini. Biasanya kalau untuk merayakan hari-hari tertentu atau hari-hari kenegaraan itu biasanya kita upacara di sini dengan kakak-kakak kamu dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi banyak, ya. Jadi kamu lihat loh kakak-kakak kamu. Banyak. Nah sekarang, terus teacher sekarang akan menunjukkan kepada anak-anak pemetiu level. Misalnya, teacher saya ingin membaca. Teacher saya ingin melihat gambar. Nah ada satu tempat teacher akan tunjukkan, yaitu di library, perpustakaan. Oke, kita ke sana yuk. Oke. Oke, anak-anak teacher, sekarang teacher akan membawa kamu ke ruangan library. Nah, untuk naik ke ruangan library ini, kita harus melewati tangga. Waktu kamu naik tangga ini, kamu harus hati-hati, tidak boleh dorong-dorongan, karena bisa jatuh. Jadi, walk nicely juga. Nah, kamu akan naik di tangga ini, ya, jadi perlu hati-hati dan pelan-pelan, tidak mendorong teman-temanmu, ya. Nih, ada peringatan, walk nicely. Khusus sebelah kiri ini untuk naik dan sebelah kanan untuk turun, oke? Okay? Up and down. Oke. Dan naik lagi satu tingkat. Oke. Okay. Dan ini adalah ruangan library kita, ya. Jadi kamu bisa membaca buku di dalam sini. Ya, ini adalah ruangan library kita. Kebetulan teacher-teachermu lagi rapat. Jadi teacher hanya memperkenalkan sampai sini, ya. Jadi kamu bisa push dan kamu bisa membaca di dalam. Nanti pokoknya kamu akan ditemani oleh guru library kamu, ya. Oke. Okay. Dan ini adalah di sini itu adalah untuk kakak-kakakmu. Dan ini adalah ruangan kelas untuk kakak-kakakmu belajar khusus untuk SMP. Nah, ini masih ada tangga, kamu nggak boleh naik karena ini khusus untuk SMA, ya. Jadi hati-hati. Nah, sekarang kalau mau turun, kita melewati tangga ini lagi, melewati tangga ini. Dan sangat masih dianjurkan untuk kamu berhati-hati, ya. Turun dengan pelan, tidak dengan lari. Tetap walk nicely.
Ini hati-hati, kita turun. Yes. Nah, kita sampai ke bawah, kembali ke hall. Nah, setelah melakukan kegiatan itu, biasanya kita langsung ke kelas, meletakkan barang dulu, baru kita bisa aktivitas yang lain. Oh, teacher lupa. Ada satu ruangan lagi yang belum teacher perkenalkan. Ruangan art and craft. Oke. Kita menuju ke ruangan art and craft. Di sini biasanya kamu akan melakukan kegiatan keterampilan bersama guru-gurumu. Dan ini, ya. Nah, ini adalah ruangan art and craft kita, ya. Ada di bagian ujung dari koridor. Nanti gurumu akan menunjukkan kepada kalian. Dan ini adalah tempat kamu melakukan aktivitas atau keterampilan art and craft kamu. Nah, ini salah satunya nih. Art and craft Mandarin, ya. Terus anak-anak teacher, Matthew level, jika kamu mungkin lupa membawa pensil, ya. Terus kamu mau membeli pensil, itu ada koperasi, ya. Koperasi ini menyediakan alat tulis menulis, ya, yang atau mungkin seragam sekolah kamu bisa dapatkan di sini. Oke, okay, wait. Nah, ini ruangan koperasi kita. Jadi kamu bisa membeli peralatan tulis menulis di sini, pakaian sekolah atau pokoknya yang berhubungan dengan ATK, ya, alat tulis, ya. Yang berhubungan dengan alat tulis. Nah, nanti kalau kamu misalnya tidak mengerti, ini ada namanya Ibu Nita. Ya, Ibu Nita akan membantu kamu untuk memilih barang yang kamu mau beli. Oke? Seperti pena, penggaris, atau pensil, atau apa saja yang kamu membutuhkan. Topi, atau dasi. Ya? Oke? Oke, bye-bye Ibu Nita. Nah, Matthew level, teacher sudah memperkenalkan kepada kamu tentang sekolah basic. Teacher sangat senang dan excited. Teacher sangat berharap untuk berjumpa dengan kamu secepatnya. Karena teacher mau mengenal dan lebih dekat dengan kamu. Jadi teacher berharap kamu senang dan tetap bersemangat untuk ke sekolah, ya. Dan satu hal, tetap berdoa supaya corona cepat berlalu dan kita dapat berjumpa bersama di sekolah kita tercinta, sekolah Kristen Basic. Oke, okay? Bye-bye Matthew level. Miss you so much.